Hai, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi ya bersama aku Anggun Aprinanda. Udah lama banget nih aku nggak upload video. Udah kira-kira hampir 2 minggu ya teman-teman. Jadi kali ini tuh aku semangat banget untuk upload video dan edit video. Dan di video kali ini aku ingin membagikan untuk video untuk konten tentang belanja bulanan di November. Nah, di sini yang pertama-tama aku ambil itu adalah pasta gigi ya. Pasta gigi anak aku dan pasta gigi aku. Terus aku juga ambil untuk sunlight. Di rumah itu masih ada stok setengah lagi. Jadi ini aku beli yang ukuran sedang aja. Terus aku ngambil super sol ini untuk lantai ya, karbol gitu. Aku suka banget dengan wanginya. Terus aku ambil Mr. Muscle dan juga pengharum yang buat di mobil. Terus aku juga ambil softener pewangi ya. Terus aku juga ambil key spray. Nanti di akhir video aku akan buat video unboxingnya ya. Jadi kalian harus wajib tonton dari awal sampai dengan akhir. Nah, sekarang udah selesai belanjanya dan ini aku akan unboxing apa-apa belanjaan yang aku beli tadi ya. Nah, ini yang pertama aku beli key spray itu harganya 4.000-an. Terus ini pasta gigi anak aku dan pasta gigi aku ya. Ini tuh lupa sih harganya berapa, soalnya itu bonnya tuh udah kebuang gitu. Terus ini beli softener Soclean pewangi. Aku selalu pakai merek ini karena murah ya. Terus aku beli untuk deterjennya, aku beli yang liquid cair gini aja yang rentengan karena memang lebih hemat juga dan murah ya. Terus aku beli apa lagi ya? Oh, aku beli apa? Sabun mandi. Aku selalu pakai sabun yang batangan gini ya teman-teman. Terus aku beli 4, yang 2 gift, yang 1 luck gitu. Aku sih mereknya bebas ya teman-teman. Terus aku juga beli total care, ini kumur-kumur untuk mulut gitu. Terus aku beli pembalut. Terus beli Mr. Muscle, ini 4.000-an kalau nggak salah harganya. Terus ini sunlight, aku beli yang ukuran sedang aja karena di rumah masih ada stok
lagi. Supersol ini juga di rumah masih ada stok, jadi aku beli yang ukuran sedang gitu. Terus aku beli sampo yang apa rentengan gini juga. Ini untuk orang di rumah. Kalau aku pakai yang Pantene ini itu Pantene anti rontok ya, karena rambut aku nih rontoknya banyak banget sampai di lantai-lantai gitu. Terus ini aku juga beli apa pewangi untuk anakku ya, sama bedaknya juga itu wanginya tuh sama gitu. Merek My Baby. Terus aku beli sabun telepon krim ini nggak lupa ya, buat cuci pakai tangan gitu ngeberus. Terus aku juga beli sabun teleponnya, sabun apa batangannya itu untuk cuci pakaian putih itu ampuh banget teman-teman. Terus ini aku beli pewangi, aku tadi ganti yang pertama itu lavender ya, aku ganti yang warna ini mocha. Terus beli katambat juga. Beli apa kamper juga buat kamar mandi ya biar wangi. Terus mie instan gak lupa aku beli 4, 2 intermi, 2 itu indomie goreng. Nah ini dia untuk stok aja sih biar apa ya kalau lagi keadaan darurat gitu. Terus ini aku beli kopi lagi kepengen ngopi gitu. Cuman aku beli yang isinya beli 2 gratis 1. Terus aku beli juga untuk apa garam, garam halus ya, teman-teman. Terus beli puding untuk stok anak aku ya. Nanti dibuat buat bekal sekolah juga karena sekarang kan udah mulai sekolah ya. Terus juga beli tepung sajiku. Beli apa namanya ini? Oh, cabai kering. Itu cabai kering untuk sewaktu-waktu apa namanya perlu gitu ya, teman-teman. Terus aku juga beli jamur kuping ini juga. Ini tuh untuk masakan sop enak banget. Terus aku beli tepung bumbu serbaguna ya dari Sajiku, tempe goreng dan ayam goreng. Terus beli saori juga. Kalau saus masih ada ya. Oh iya, aku nggak beli minyak dan gula karena di rumah itu masih ada. Terus aku juga beli apa namanya seres ya untuk bekal juga. Ini Nutrijel juga buat cemilan untuk anak aku. Nah, ini juga udah masuk ke cemilan-cemilan ya. Untuk stok bekal anak aku dibawa ke sekolah gitu. Ini beli super bubur juga. Terus ini Cimor yogurt juga untuk dibawa ke sekolah minuman gitu. Terus ini juga ada Mr. Juice Juicy. Itu rasa stroberi dan jambu merah. Terus ada biskuit wafer gitu-gitulah ya untuk stok makanan anak aku. Sekalian aku belanja, memang sih nggak banyak kali ini untuk stok jajanannya. Yang penting udah ada stok aja untuk beberapa hari atau beberapa untuk seminggu gitulah. Oh iya, aku belum sapa teman-teman semua nih ya. Hai teman-teman, hai Bun, hai Mam. Nah, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dilancarkan segala urusan dan rezekinya, dan jangan lupa Tetap bahagia ya. selalu bersyukur bagaimanapun keadaan kita. Nah, di sini juga aku beli sari roti. Roti tawar juga untuk bekal ya. Terus ini juga beli apa namanya nugget gitu. Tadinya aku nggak ambil merek ini, tapi aku ganti. Nah, ini aja stok belanjaan bulanan aku. Yang beras, minyak, dan gula itu masih ada di rumah, jadi aku nggak beli.
Oke, sampai di sini dulu video aku. Semoga video ini bisa menghibur lah ya atau menginspirasi. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.